Perubahan pasti dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan dari sebuah organisasi. Kita perlu ingat bahwa you have to keep growing and changing if you want to be success. Oleh karena itu, saya, Aziza Salsabila dari Program Studi Diploma 3 Kebidanan Semarang, sebagai calon Ketua Dewan Mahasiswa periode 2023 nomor urut 1. Ada visi saya, yaitu mewujudkan Dewan Mahasiswa sebagai lembaga legislatif yang solutif, berlandaskan profesionalitas, integritas, serta solidaritas. Untuk mewujudkan visi saya memiliki misi, yaitu memperkuat internal Dewan Mahasiswa yang komunikatif, aktif, dan partisipatif dalam semangat kekeluargaan yang tinggi. Menjadikan Dewan Mahasiswa yang profesional dan kompatibel dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Mengoptimalkan Dewan Mahasiswa sebagai wadah aspirasi mahasiswa secara responsif dan solutif. Serta membangun kerjasama dan relasi yang baik di lingkup kampus maupun luar kampus. Program kerja pertama saya adalah Bema Peduli. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa empati dengan melibatkan anggota Dewan Mahasiswa untuk saling berbagi kepada sesama yang membutuhkan di lingkungan eksternal kampus. Program kerja yang kedua adalah Safari, yaitu kunjungan Dewan Mahasiswa Kebidanan Semarang dengan kampus lain atau ke badan legislatif daerah guna untuk berbagi ilmu, pengetahuan, dan juga memperluas relasi. Ketiga adalah MAPRUMAS atau Bema Pengabdian Masyarakat. Program ini dibuat dengan tujuan agar Dewan Mahasiswa dapat berpartisipasi secara aktif terkait pelaksanaan pengabdian masyarakat dengan berkoordinasi bersama dosen pelaksana kegiatan. Saya Aziza Salsabila, nomor urut 1. Satukan asa, satukan tekad menuju Dewan Mahasiswa yang lebih baik. Viva Legislativa!